Oke, misi buat membangun lagi kastil ini sudah beres ya. Oh iya, kemarin aku baca komen ya. Ini Popo Boy, Taufan sama Gempa ini gak puasa, Cai. Waduh, gimana sih malah minum dia di sini? Waduh, tak betul nih. Oh iya, aku lupa ini. Ini gara-gara Taufan nih ngajakin minum. Woi, aku juga lupa lah. Aku nggak tahu kalau ini puasa. Waduh. Tak betul nih ya. Tapi kalau lupa nggak apa-apa ya. Puasa itu kalau minum lupa. Kalau puasa nggak apa-apa. Kalau Boboy Gempa sih aku percaya ya, dia lupa ini ya. Tapi Boboy Taufan nih, Cai. Ini kayaknya dia memang sengaja nih, Boboy Taufan nih. Boboy Taufan kan memang paling nakal ini. Wah, tak betul ini. Woi, jangan fitnah lah. Enak aja aku dibilang sengaja. Aku juga benar-benar lupa nih. Oh gitu, beneran lupa ya. Ya awas aja kalau bohong ya. Kalian ini harus puasa, ingat. Biar kalian ini pahalanya dikalikan 8 ya. Boboy kan niatnya pecah 8 nih puasanya. Biar pahalanya dikalikan 8 nih. Jadi harus puasa full nih sebulan ya. Ingat itu. Nah terus kemarin itu aku baca komen ya. Jadi banyak yang pingin buat patung ya, patung Boboiboy atau enggak patungnya Titan ini ya, kandang Titan. Kemarin banyak yang komen, terus sama apalagi banyak banget pokoknya ya. Jadi kita mau building apalagi nih, Eren, Mikasa. Kata Mikasa, aku juga mau dong dibuatin rumah. Wah. Dibuatin rumah ya Mikasa. Oh iya, Mikasa sama Eren kan belum punya rumah, coy. Jadi kita bikinin rumah buat Eren sama Mikasa nih, biar mereka tinggal terus di sini, coy. Waduh, siapa tahu aku bisa dekat sama Mikasa ini. Waduh, enggak deh. Diajar Eren aku nanti ya. Gimana nih? Kita buat rumahnya Eren sama Mikasa ya. Tapi di mana ya kita bikinnya ya? Kita coba cari-cari spot tempat buat bikin rumahnya Eren sama Mikasa dulu ya. Rumah yang pas ini. Masa di sini? Gak usah ya, di sini ya kita bikin baru aja yang bagus nih. Wih, Bibo nih jago building nih. Wih, ini si Kaja, coy. Si Kaja terbang dia nih. Di sini kecil ya. Kalau di sini masa rumahnya Eren sama Mikasa kecil nih. Aku pengen bikin rumah yang gede. Wah. Rumah yang ada kolam renangnya ya. Woi, rumah mewah nih. Ada yang komen juga nih, "Bang, bikin rumah mewah, Bang." Oke. Kita bikin rumah modern house yang ada kolam renangnya ya. Mantap kan? Di mana ya? Oh, apa di sini ya? Ini tanah kosong, coy. Wah, sawahnya bapaknya ini apa ya? Loh, ini Upin Ipin ngapain di sini nih? Rumahnya udah jadi belum ya? Upin Ipin, kenapa kalian di sini nih? Boboy kegelapan sama Boboy api mana nih? Udah jadi belum rumahmu? Hampir jadi, Bang. Rumah saya, Bang. Boboy kegelapan sama Boboy api masih di kampung durian runtuh sama Kak Ros. Oh, gitu. Ternyata diawasi sama Kak Ros ya, Boboy kegelapan sama Boboy api. Gimana kalau Upin Ipin juga ikut bantuin ya? Biar cepet jadi nih rumahnya Eren sama Mikasa ya. Kayaknya kita bikin di sini dah. Ini kan masih tanah kosong, coy. Nanti kita belilah ini tanahnya nih. Ini siapa yang punya nggak jelas nih. Kita pakai aja ya, mumpung ada lahan kosong nih. Nanti kita bikin rumah di sini nih, rumah yang gede nih, rumah mewah pokoknya ya. Rumah mewah. Nah, ini kan masih ada sawah-sawah nih. Nanti kita bikin juga apa nih, terserah nih, kalian komen di bawah nanti ya. Jadi aku panggil Boboy sama para Titan dulu sini ya, biar mengerjakan rumah mewah untuk Eren dan Mikasa. Oke, Boboy, jadi di sini nanti kita akan membangun rumah modern ya, rumah untuk Mikasa sama Eren nih, biar mereka bisa tinggal di sini nih. Nah, ini para titannya nih, duo titan ya. Yang lagi satu nih masih di sana, coy. Masih jadi perahu soalnya ya. Kayaknya lagi dimainin sama si Gopal itu. Nah, terus gimana ya? Upin Ipin juga ikut bantu ya, Upin Ipin. Jadi
gambaran rumahnya ini sudah aku kasih ke Aaron nih, tuh gambarnya nih. Nah ini nggak jelas ya kalau dilihat gini, nggak jelas coy, soalnya 8 bit ini mapnya. Kata Aaron, oke terima kasih. Wih, terima kasih, sama-sama ya. Kita kan harus saling membantu karena kita ini sudah berteman, Aaron. Jadi ini gambar gininya, desain rumahnya ya. Jadi nanti kita bakal bikin di sini nih. Wih, pokoknya mantap lah, rumahnya luas kok. Jadi sekarang waktunya kita untuk membangun nih. Tenaga kalian masih kuat kan, Boboy? Tenang aja, tenagaku masih kuat nih. Karena udah minum Creeper Cola tadi. Waduh, si Boboy Taufan nih bener-bener ya. Kayaknya dia memang sengaja lupa ini dia ya. Sengaja lupa, pura-pura lupa. Dia katanya udah minum Creeper Cola jadi keisi lagi tenaganya nih coy. Waduh, gak betul ya, gak boleh ditiru nih Boboy Taufan nih. Ya sudah mulai mengerjakan ya ini Titannya juga nih dan Aaron nih. Wow, Aaron kan yang tahu nih desainnya ya. Sama Boboy tadi udah dikasih tahu juga nih. Wih, desainnya mantap lah pokoknya nih. Jadi nanti kalian lihat nih rumah-rumah modern yang sangat beautiful ya. Ada kolam renangnya coy. Nanti kita bisa berenang-renang di sana. Mantap sekali ya. Kata Mikasa, rumahnya bagus nggak jadinya nanti? Wah, ya jelas bagus lah Mikasa. Wih, Bowo nih jago bikin rumah ini. Nah ini nanti rumahnya luas banget loh. Luas banget. Sampai sana tuh, sampai ujung sana ya. Sampai ujung sana. Jadi kita lihat aja ini prosesnya nih ya. Wih, sawahnya orang dihancurin coy. Ini lumayan coy. Ininya bibit-bibitnya nih. Kita ambilin bibit-bibitnya nih. Lumayan. Kita ambilin nanti kita tanam di rumahnya Mikasa ya. Nah si Upin Ipin tuh, wih ini Boboy solar ketanam coy. Waduh, siapa yang nanam ini? Oke, kita lihat Aaron ini lagi menyusun pondasi ya. Pondasi dulu, kalau bikin rumah memang harus pondasi dulu ya, biar kuat. Pondasi yang kuat itu rumah pasti bagus nanti. Nah ini Boboy solar udah naik ya. Itu bapak-bapaknya ini siapa sih? Yang punya sawah apa gimana nih ya? Ini penyihir baik coy. Loh ini kok masih bolong coy. Waduh, ini harusnya ditempel ini, disambung. Wah, ini Titannya malah diem aja nih. Ini harusnya si Titan ini yang bikin ini. Wey Titan, wey. Kupukul lo. Woi, ngapain dia tuh? Woi, dia nyimpan blok-blok juga ya. Dia ini nih, sen ya. Ini sen, bawa sen gede banget sennya. Rumahnya sudah jadi nih. Dan sekarang kita bakal ini ya, room tour ya. Waduh, house tour ini. Rumah barunya Mikasa dan Aaron. Rumah barunya Mikasa aja ya. Aaron nanti kita bikinin sendiri ya. Waduh. Oke, Aaron. Aaron. Mikasa. Nah, di sini pintu masuk depannya ya. Nih Titan nih jadiin satpam di sini aja ya. Satpam kolosal. Nah kita buka pintunya. Dalamnya kayu-kayu gini ya, mantap banget ini. Di sini ada kursi kayu ya. Ini kayu, ini kayu, ini kayu. Terima kasih kayu. Dan ini lemari ya. Wah, ini buat menyimpan persediaan ini. Mantap sekali. Dan ini hiasan-hiasan lampu dan ada airnya ya. Ini bisa ditaruh ikan loh, ikan cupang di sini. Taruh juga mantap nih, taruh ikan cupang ya. Nanti di sini ada Ipin nih sama Upin di situ tuh lagi dia keliling-keliling juga nih si Upin ini.
Ini Upin, Ipin lagi nonton nonton Wool ya. Ceritanya TV ini. Keren banget bang rumahnya. Lebih keren daripada rumah saya. Waduh, si Ipin juga mau nih kayaknya dibikinin rumah kayak gini ya. Rumahnya Upin Ipin apa kita jadiin modern house juga ya? Wah ini kamar mandi ya. Kamar mandi di sini klosetnya coy. Jadi Mikasa kalau boker di sini. Oke, kita tutup, bau nanti ya. Nah, terus ke sini ini dapurnya ya Mikasa, kalau kamu pengen masak-masak apa gitu buat aku nanti masaknya di sini aja ya. Ini lemari esnya. Nah, di sini ruang makannya ya. Oke, kita lihat ke atas yuk. Ini nih tingkat 2 nih. Nah, sini. Kita ke atas sini. Di sini ada Boboy Thorn dan Halilintar nih, lagi istirahat ya dia di sini. Mantap sekali, coy. Ini modern house yang sangat mantap, coy. Keren sekali. Nah, di sini kita ke atas lagi yuk, Mikasa. Nah, sini. Ini ruangan paling atas ya ini. Buat duduk-duduk tamu di sini. Nah, kita ke sini ada Boboy Solar lagi istirahat ya sama Boboy Gempa ini. Capek mereka ini. Wah, nyantai-nyantai di sini enak banget. Pemandangannya indah dari atas. Wih, betul juga ya. Kata Gempa, kita melihat hijau-hijau sawah itu di situ. Nah, ini base-nya Boboy ini. Duh, di sana ya. Kolam ikannya. Base-nya Boboy. Mantap sekali memang lokasinya ini ya. Berdampingan sama markasnya Boboy. Kita ke atas plafon di sini. Mikasa mana dia? Nanti nyemplung dia. Oke, kita lihat sekarang lihat kolam renangnya ya. Nah, ini ada kolam renangnya nih. Kolam renangnya di sini nih. Nah, ini dia. Wah, itu situ ada Eren ya. Eren lagi duduk-duduk di pinggir kolam renang dan Boboy Ice lagi berenang, coy. Kayaknya dia kepanasan itu. Waduh, langsung kita nyemplung aja ya Mikasa. Pinggir Mikasa, aku mau nyemplung dulu langsung masuk ke ini kolam renang ya. Yup. Wih. Nah, kita bisa berenang-berenang di sini nanti nih. Kayaknya kurang dalam ya ini ya. Kolamnya kurang dalam, jadi nanti kita dalemin nih kolamnya nih. Wah, nih Boboy Ice nih gimana sih? Sampai kolamnya membeku loh. Gara-gara dia mandi di sini kolamnya membeku, coy. Waduh. Ah, situ ada Boboy Tofan tuh. Bentar. Kayaknya aku melihat ada yang janggal ini ya. Tuh, ini dia, coy. Woi. Boboy Tofan enggak puasa lagi nih. Waduh. Dia masih bawa Reaper kolanya nih. Waduh, sekarang benar-benar ketahuan ya kamu Tofan. Kamu nih enggak puasa, coy. Ini nih minuman buat nanti buka puasa. Aku puasa loh. Wes, awas aja bohong ya. Si Taufan nih, kita lihat bibirnya dulu. Bibirnya basah nggak nih? Wah, bibirnya nggak kelihatan, coy. Nggak ada bibirnya nih si Taufan nih. Waduh. Katanya buat buka puasa nanti ya. Ya udah, nanti kita buka puasa di rumahnya Mikasa ya. Rumah barunya Mikasa ini. Dan kita bakal istirahat nih karena sudah capek, coy. Waduh, capek banget nih. Jadi kita istirahat dulu ya. Jadi gimana nih rumah barunya Mikasa dan Eren nih? Keren gak? Kalian komen di bawah ya. Berapa nih nilainya untuk rumah mewahnya Mikasa nih? Kalian kasih nilai ya. Berapa nih nilai buat rumah minimalis modern house-nya Mikasa sama Eren ini? Kalian komen ya. Mantap sekali, coy.